Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Sonia. Nah, di video kali ini aku mau haul beberapa perlengkapan kucing gitu. Jadi ini tuh kandang kucing aku. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya bisa klik di atas sini. Nah, belakangan ini aku jarang banget untuk update video baru karena ya gak ada yang nonton, guys. Kalian gak nonton sih. Jadi sekarang aku mau update lagi, tapi terserah kalian mau nonton atau enggak. Ya enggak apa-apa. Ya, jadi di sini aku mau haul saja ya. Oke, ini beberapa barang yang udah datang. Nanti aku bakal update lagi untuk barang selanjutnya gitu. Nah, di sini aku mau unboxing yang paling atas dulu. Ini tuh adalah, kita buka dulu ya, guys. Ini dia bentukan dari kipas anginnya. Tadi cukup memusingkan. Tadi cukup susah untuk masang si ini, apa, kipasnya ini. Soalnya cukup keras gitu. Nah, ini tuh ada gantungannya. Terus dia juga pakai kabel ya. Ya iyalah pakai kabel kan. Terus ini tuh harganya cuma 58 ribuan di Shopee. Kalian bisa klik link di description box nantinya. Dan ini tuh katanya anginnya bagus. Ini tuh 40 watt gitu. Nah, cukuplah untuk kandang kucing aku. Nah, ini tuh yang paling murah di Shopee menurut aku. Dan nanti kalian bisa tinggal check out sekarang juga daripada nanti kehabisan. Oke. Nah, nanti aku bakal pasang dulu di atas ini. Nanti aku bakal tunjukin videonya, kecepatannya juga. Karena di atas belum aku pasangin cantolannya, jadi kalian tunggu aja. Oke, kita lanjut dulu buka yang selanjutnya. Nah, kipas anginnya ada tombol on off, dan ini dia kecepatan untuk putaran kipasannya. Cukuplah untuk kalian yang ngekos atau kandang kucing. Ini dia. Nah, ini tuh aku beli tempat minum kucing gitu, guys. Nah, ini aku mau buka dulu. Dia untuk tempat minum kucingnya. Mari kita coba untuk isi air gitu. Nah, ini udah aku pasang gitu, dan oi, nanti diisi air di bagian dalam sini, guys. Ini tuh kita dapat filter. Ini tuh kita dapat filter juga, dan airnya kita masukin dalam sini. Apakah udah? Mari kita coba. Nah, untuk colokannya dia itu pakai kabel USB, jadi kalian harus sediain colokan charger gini. Nah, ini tuh kalian tinggal buka kayak gini, terus bagian dalamnya itu kita isi air, jangan sampai terlalu penuh, nanti itu dia ada batasannya gitu sampai sini, kalian lihat kan ya, pokoknya sampai sana lah ya. Terus kita tutup. Nah, ini kucing aku udah nggak sabar banget, dia mau minum tapi belum dicolokin gitu. Dia tuh excited banget kalau ada sesuatu yang baru kayak kita gitu loh. Selalu excited dengan hal baru. Nah, ini dia, cantik banget, lucu banget. Jadi airnya itu keluar dari bunga-bunganya ini, dan ini aku suruh dia minum. Iya, jadinya ndak kumo aja nyonya ada sariangnya. Hari kampanye gini kumo. Hi, another day. Ini paketnya udah datang lagi.
ini tuh adalah, mari kita unboxing saja. Ini tuh adalah alat untuk litter box kucing. Jadi kenapa aku beli ini? Karena mereka itu sering, pasirnya sering keluar daerah gitu loh guys. So jadi aku beli ini biar sampahnya tidak berserakan. Maaf banget ya, belakangan ini aku ngomongnya agak belepotan, gak jelas dan gak penting itu. Karena belakangan ini aku jarang banget upload video, so aku jadi agak kurang terbiasa lagi gitu. Nah ini dia alas untuk kucing atau litter boxnya. Nah kita buka, oke. Ini tuh aku beli di Shopee, harganya itu 100 sekian, nanti aku bakal tulis di sini atau di description box. Dan ini tuh yang termurah menurut aku, soalnya ke daerah aku ongkirnya cukup lumayan, jadi aku cari yang paling murah. Ini tuh ukurannya berapa ya, kemarin aku lupa, ini kalau nggak salah 70 kali 50 cm. Dia juga ada yang ukuran setengahnya ini, cuman litter box aku berhubung dua buah gitu, so aku beli yang agak besar gitu. Cuma kan litter box nutupin semua, tapi tempat mereka numpahin pasir nggak ada gitu, maksudnya nggak cukup ruang gitu. Di sini kan bisa satu litter box, ini satu litter box gitu. Nah mari kita coba nanti. Nah ini tuh di bagian tengahnya, bagian tengahnya itu ada kayak tempat pembuka gitu. Jadi kan ini paling atas, terus nanti pasirnya masuk sini. Terus kalau pasirnya udah penuh di sini, kalian bisa tuang lagi ke litter boxnya gitu guys. Nah ini dia alasnya, udah aku pakai dan dia lagi pup nih, lucu banget pupnya, aduh. Dan ini masih berserakan di mana-mana guys, dan ternyata nggak worth it sama sekali untuk dibeli. Dan ini aku udah coba sendiri dan masih berserakan. Hai guys, ini paket selanjutnya, udah 4 paket ya kayaknya, dengan hari yang berbeda karena baju aku juga berbeda-beda gitu ya. Ini paket selanjutnya ini tuh apa ya yang aku beli? Oh ini WiFi Xiaomi adapter gitu, jadi penguat sinyal untuk kandang kucingku. Jadi ya aku kadang main di sini sinyal WiFi cuma 1-2 bar, jadi nggak cukup untuk main gitu, untuk internet gitu. Jadi aku beli yang adapternya, maaf banget bibir aku pucat ya karena aku baru pulang dari pasar, so langsung aku bikin video ini gitu. Nah kita langsung aja buka dan nanti kita bakal langsung coba dan install aplikasinya dulu ya, oke? Nah ini dia WiFi untuk kandang kucing aku. Jadi ini tuh colokannya colokan petak gitu. So, jadi harus dipakein penyambung gitu nggak sih? Ya kan? Berhubung penyambungnya belum aku beli, aku lupa kalau ini tuh colokannya kayak gini. Jadi aku mau beli dulu baru bisa aku tunjukin ke kalian gimana cara penggunaannya, atau kalian udah tahu kali ya. Terus aku bakal pasang di sana, di dekat tempat minum. Di sana ada colokan, guys. Guys, perkenalkan ini sapi. Hai sapi. So, kalian tunggu aja videonya untuk pemasangan ini ya. Oke. Dan ini tuh harganya sekitar 120-an sampai 150.000-an. Jadi, kalian bisa cari di Shopee dan itu menurut aku harganya cukup lumayan murah ya. Dan aku bakal cobain ini dulu. Nah jadi ini tuh udah aku colokin dan ini aku lagi menghubungkan ke aplikasinya gitu guys. Nah jadi ini tuh udah kesambung guys, karena ini tadi itu lampunya warna, aduh fokus dong, warna orange, sekarang udah warna biru. Jadi itu tandanya udah kesambung gitu. Dan aku mau cobain di iPad aku, ini tuh udah kesambung. Nah
Nama WiFi aku Nia Cantik. Oke. Okay. Jadi di sini dia pakai kan WiFi aku namanya Nia Cantik. Jadi di sini tuh jadi Nia Cantik Plus gitu. Mari kita coba. Mari kita coba cari Sonia. Op, sudah berhasil. Jadi kemarin itu kayak aku tuh main YouTube atau nonton film itu tuh nggak bisa guys di sini. Nah ini tuh udah bisa. Mari kita coba nonton Maleros. Aku baru nonton ini. Bisa. Ya ampun, happy banget. Hai guys, kalian udah nonton kan? Hal perlengkapan kucing aku, maaf banget kalau aku posisinya pindah-pindah mulu. Sekarang aku lagi di kamar untuk closing. Karena kemarin itu baterai aku habis, jadi aku gak sempat closing di kandang kucing. So, jadi itu dia haulnya. Jadi kalian bisa beli barang-barangnya itu di Shopee. Dan aku bakal tulis di description box link produknya. Dan itu tuh aku udah nyari yang paling murah dari yang paling murah guys di Shopee. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan video-video aku selanjutnya, kalian harus subscribe dulu channel YouTube aku, dan jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Dan see you on my next video. Bye bye. Dan jangan lupa juga di komen di bawah sini selanjutnya aku harus bikin video apa lagi. Dan see you on my next video. Bye bye.